ya kita menilai bahwa tuntutan jaksa ini ya tidak layak karena dari saksi-saksi yang sudah kita dengarkan bahwa tidak ada satupun dari saksi-saksi itu yang memberatkan atau mengetahui bahwa saudara Rido ini menggunakan sabu. Tapi dengan apa namanya, Mas Rido malah yang mengakui sendiri lah ya, mengakui sendiri bahwa dia sudah menggunakan sabu.